الحمد لله الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتصروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر آية 15. مقصود وهاي أوراق يوم القيامة بتقوالات من الله يعني إذا مجاكل سبحانه dan meninggalkan larangannya. Dan taklah tiap-tiap diri melihat dan memastikan apa yang tersiapkan dari amalannya untuk hari esok dan hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada masih memberi ruang untuk kita bernafas dan dapat hadir ke salat jamaah Jumat pada hari ini. Meskipun begitu, dalam seminggu dua ini kita dipanaskan dengan paham dan layar Allah yang ke-15 yang sudah mula terasa tanda-tanya. Mimbar ini ingin memesan, marilah kita mati undang-undang peraturan serta etika berpimpin supaya tidak berlaku pada kejadian buruk di samping pabelkan budaya perpolisi yang matang serta bersikap warga negara yang matang. Apalah dan berdiri yang diperjuangkan dalam suasana begini adalah demi menjamin kerukunan, keharmonian, perpaduan, dan keselamatan kita bersama supaya terhindar dari menimbulkan isu sensitif atau yang boleh menimbulkan salah paham dan ketegangan dalam masyarakat. Dan yang maksudnya, marilah kita tingkatkan iman dan bertakwaan Allah SWT dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Banyak kala ingatan kita tak ada kematian. Mereka yang paling banyak mengingati mati dan membuat sediaan menghadapi kematian, mereka itulah orang-orang yang bijak. Tentu pertemuan kita pada minggu ini ialah alam barzakh bersedia tak tinggal. Tiada yang hidup pasti merasa mati. Hanya Allah saja yang tidak mahu tidak mati. Dan hidup lama-lamanya, reda atau tidak, bersedia atau sebaliknya, mati pasti akan kita hadapi. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul.
Maksudnya, setiap yang menyuruh akan merasa mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan Allah. Oleh itu, siapa yang dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sesungguhnya Allah SWT telah bentukkan ada seorang tidak ada diri. Apabila sampai di tiganya, ia tidak akan dipercepatkan atau dilewatkan walau sesaat pun. Mereka Israel yang ditugaskan mencabut nyawa tidak kira di mana pun upaya keadaan dan kedudukan seorang itu. Apabila nyawa sampai di kelompoknya, setelah pintu tabat telah ditutup dan penyesalan pun tidak akan berguna lagi. Ketika nyawa dicabut, nafas kita tersesatkan, mulut terkunci, dan anggota badan lemah lunglai. Pada saat itu, tiada siapa yang boleh menolong kita. Apabila ajal sampai, tidak ada apa-apa lagi untuknya di dunia, kecuali amalan baik atau buruk, ia akan kembali kepada dirinya sebagai bekalan. Jika menghadapi kematian, orang yang tidak beriman merasa gerun serta penuh penyesalan pada diperlihatkan amalan buruknya. Karena kalau orang-orang yang beriman, ketika diperlihatkan amalan baiknya, akan merasa gembira. Kepada Allah SWT dalam satu Isra ayat 71 yang bermaksud, ingatlah, hari kiamat pada hari ini kami memanggil tiap-tiap kepada manusia dengan nama imam, yakni kita amal mereka. Oleh siapa yang diberikan kita amal yang di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitab mereka dengan mereka dengan gembira, dan mereka tidak akan dihinayah sedikit. Menjamin ya rahmat Allah. Oleh kerana kematian itu tidak, oleh kerana kematian itu datang tidak terduga, maka kita mestilah bersedia sebaik-baik mungkin bagi menghadapi kematian. Marilah kita gunakan akal dan emosi yang Allah berikan kepada kita untuk merungkai rahsia kematian itu. Buat sabarlah diri kita dengan jujur tentang perkara ini. Satu, apakah kita sudah bersedia menghadapi kematian? Yang kedua, adakah kita masih lagi melakukan maksiat? Yang ketiga, adakah kita masih memikirkan kedudukan dan harta kita? Yang keempat, bersediakah perkara kita untuk menghadapi kehidupan di alam sana? Dari alam akhirat. Ingatlah wahai saudaraku sekalian, melalui saat nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, si hamba Allah akan menghadapi segala-galanya dengan secara tersendiri. Ingatlah bahwa kematian bukanlah pengakhiran sebuah kehidupan, tetapi adalah perpindahan dari sebuah kehidupan yang sementara di dunia terhadap kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Betapa singkatnya umur kita di dunia. Tapi digambarkan oleh Rasulullah SAW dari sabdanya, Malialah mama di dunia, ma'adabi dunia ilah karabik, istaghfar tahta sadar summa raha wa taraka rawu timidi wa rumaja. Yang bermaksud,
apa urusanmu dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaan dengan dunia sang pergi pengembara. Dia meneruskan perjalanan, kemudian dia berteduh di bawah sepuluh kayu pada yang sangat panas. Kemudian dia beristirahat, lalu meninggalkannya untuk meneruskan perjalanan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa hidup di dunia ini bukanlah untuk kekal bersama-sama. Sebaliknya dunia hanyalah tempat singgah sementara untuk membuat persiapan, mencari bekalan untuk menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat. Sebagai seorang muslim yang mukmin, kita seharusnya melayankan masyarakat itu acuan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa bijak memilih yang mana satu bekalan dan yang mana satu bebanan. Hidupan yang membuatkan akan diusahakan perjalanan ke akhirat. Manakala bebanan yang berfaedah akan menjadi kebahagiaan di akhirat. Sudah mengusirkan jemaah sekalian. Marilah kita berdoa agar diberikan usul khatimah di antara tanda utama usul khatimah. Ialah apabila ia mengucap kalimah La ilaha illallah di akhir hayat. Dan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir katanya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sidang muslimin sekalian, berakhir khutbah pada kali ini, saya mengajak diri sendiri dan semua jemaah sekalian untuk kita bermuhasabah. Pertama, fokuskan hidup kita untuk merancang kematian dengan cara kita menyusun hidup ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, sentiasa melazimi istighfar dan menyegerakan bertobat. Ingatlah, bila pada dosa besar dilakukan, Allah tetap membuka pintu taubat sebelah kanan. Ketiga, jangan bertangguh untuk melakukan kebaikan. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan hidup khatim. Keempat, sentiasa menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Jauhilah sifat hasad dengki sesama kita. Kelima, sentiasa melazimi baca Al-Quran dan solat berjamaah di masjid. Semoga kita sentiasa mendapat akhirat yang baik, seperti patah arah mengatakan. Khairul bidayah, ya dulu ala khairul nihayah. Maksudnya, permulaan yang baik menunjukkan akhirat yang baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wamal hayatu dunya ila la'ib wa lah. Waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Apabila takdir satu bahagian ayat 30 maksudnya dan tidak yang ini dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu mau berpikir? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim aqulu qawli wa qadha
واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسترنا مولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبين من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بسم الله ويقولون الخبر، وأنه منعكم من ولد. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتصروا نفس ما قدم لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قوم يا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، اللهم اصلح همتنا وولاة امورنا، واشمل اللهم بهدايتك وتوفيقك يا دارة الملك مولانا الامين الكريم وسلطان الامين ابن المرحوم حسن بديش وولي عهده كلية رب اولياء تنبوت ربه بديش ابن الأمين الكريم السلطان سلام الدين وجميع الأسرة المركبة. اللهم وفقكم للسداد وأصلح بهم الإيمان والبلاد، واجعل التقوى لهم غير ذلك، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيف بالعباد يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
الله أكبر.
Amen.
Thank you.